lagi. Pagi ini ketemu lagi dengan channel Kandang Ayam Pemcik. Pagi ini saya akan menuju kandang dengan sepeda dan saya akan tunjukkan jalan menuju kandang. Lokasi menuju kandang saya akan tempuh dengan guys. Ini sepeda yang saya pakai. Saya akan jalan sendirian. Belok ke kiri. Jalan ini terus, sebelah kanan ini makam umum. Ini makam. Sebelah kiri sudah persawahan. Menghijau. Sudah ditanam semua. Ini makam. Kita terus. Ke rumah. Jalannya sedikit rusak, namun masih cukup bagus. Ini persawahan. Enggak jauh lagi sampai di lokasi kandang. Udaranya sejuk, cuaca mendung.
sawah terbentang luas. Ini aliran sungai juga ada airnya. Curah hujan masih cukup tinggi di daerah ini. Belakangan ini hampir setiap hari masih hujan. Sudah sampai di lokasi kandang, di sebelah kanan lokasi kandang, salah satu kandang yang saya miliki kapasitas 25.000. Ini saung, ini kandang ayam yang sedang dibuat, yang pernah saya tunjukkan. Ini kalau terus itu sampai ke laut, terus sampai ke laut. Tidak jauh, hanya kurang lebih 1,5 kilometer. Ini akan diteruskan lagi, ini kandang 3 lantai, rencana 3 lantai, kapasitas 37.500. Tampak kandang yang ada terpal biru. Sekian guys untuk share saya dari rumah menuju ke lokasi kandang. Ini di depan kandang seperti yang pernah di share, hamparan sawah yang telah ditanami. Ini lokasi kandang, itu kandang. Kalau terus ke arah laut, nggak jauh, kurang lebih hanya 1,5 kilometer.